teman-teman di Gereja Bahasa DMC. Selamat datang ke renungan harian kita hari ini. Tajuk renungan harian yang ingin saya kongsikan hari ini adalah Friendship Kit. Friendship Kit yang ingin saya kongsikan adalah seperti sebuah first aid kit. Saya percaya kita semua tahu mengenai first aid kit, bukan? Di dalam first aid kit ada beberapa bahan penting, bahan asas yang diperlukan, especially apabila kita mengalami kelukaan ataupun kecederaan ringan. Nah, di dalam first aid kit mempunyai bahan-bahan asas tersebut yang memang sangat diperlukan. Begitu juga dengan friendship kit yang ingin saya kongsikan hari ini. Ada 5 perkara yang akan saya kongsikan nanti. Saya akan membaca daripada Pengkhotbah 4, 9 hingga 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, kerana bersama-sama mereka dapat bekerja dan hasilnya lebih baik. Jika seorang jatuh, yang seorang lagi dapat menolongnya. Tetapi jika orang itu sendirian lalu jatuh, malanglah dia kerana tiada sesiapa yang menolongnya. Kita semua diciptakan untuk mempunyai perhubungan antara satu dengan yang lain. Bukan tidak ada satu orang pun yang diciptakan untuk hidup seorang diri. Jemaat Tuhan, apakah keadaan kita hari ini? Adakah kita mempunyai someone that we can turn to apabila kita di dalam pergumulan dan sebagainya? Di dalam keadaan dunia di mana teknologi komunikasi semakin canggih, tetapi kita melihat kadar loneliness ataupun kesepian juga semakin meningkat. Kenapa? Karena apa yang kita pentingkan, apa yang kita perlukan sebenarnya bukanlah sebuah teknologi komunikasi yang hebat, tetapi merupakan sebuah perhubungan intim yang tulus, yang ikhlas sebenarnya. Mari pada hari ini saya kongsikan perkara pertama yang merupakan satu essential part yang perlu ada di dalam friendship kit adalah God-centered. Persahabatan yang berpusatkan dan bertunjangkan Yesus. Saya percaya apa Alkitab mengatakan, lakukanlah setiap apapun yang lakukan, baik kita makan, minum, berjalan, bangun dan sebagainya, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Begitu juga dalam friendship kita, kita haruslah mempunyai friendship yang memuliakan nama Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Apa yang saya pelajari daripada sini adalah Yesus mengasihi tanpa batas, bahkan sanggup memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Adakah kita mahu mempelajari daripada Yesus pada hari ini? Saya harap kita siap untuk belajar nilai value persahabatan Yesus ini yang meletakkan kepentingan rakan-rakan kita dan mengasihi rakan-rakan kita dengan kasih dan memuliakan Tuhan melalui friendship kita. Yang kedua adalah to correct one another. Persahabatan yang baik adalah mempunyai asas ini, yaitu saling menegur. Amsal 26 ayat 7 berkata, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi berwaspadalah apabila seorang musuh mencium kamu. Apa yang saya pelajari di dalam hidup ini, di sekitar kita, hampir semua orang boleh mengatakan yang baik tentang kita, yang menyenangkan hati kita. Tetapi kalau kita betul-betul melihat sesiapa yang boleh menegur kita, yang boleh korek kita di depan muka kita sendiri, rakan-rakan semua, itu tidak banyak, ya. Dan saya rasakan quality ini yang ingin saya pursue dalam relationship persahabatan yang saya miliki, yaitu rakan-rakan yang mau menegur saya di depan muka saya dan bukan di belakang saya, ya. Dan Alkitab juga mengatakan di dalam Ayub 5 ayat 17 hingga 18, berbahagialah orang yang ditegur Allah, janganlah berasa kecil hati jika engkau diajarnya. Walaupun Allah menyakitimu, Dia akan mengubah batimu. Tangannya yang melukakan, tangannya juga yang akan menyembuhkan. Begitulah apabila kita menerima teguran daripada rakan kita, saya harap kita boleh menerima dengan hati yang terbuka dan merenungkan teguran mereka. Begitu juga dengan kita, apabila kita yang memberikan teguran tersebut, kita memberikan dengan kasih. Nah, yang ketiga adalah sharpen one another, saling menajamkan. Saudara dan saudari, saya percaya persahabatan yang
baik haruslah dibina di atas satu value yang saling menajamkan satu dengan yang lain. Amsal 27 ayat 17 berkata, sebagaimana besi mengasah besi, demikianlah manusia belajar satu sama lain. Di dalam kita membina persahabatan yang kukuh, kita mesti membantu kawan-kawan kita mencapai impian mereka, mencapai cita-cita mereka, ya, bukan membawa mereka jatuh dan jatuh lagi. Kita belajar daripada Daniel dan rakan-rakannya di dalam Daniel bab 1, di mana di dalam pembuangan mereka bersama-sama membuat keputusan untuk tidak menajiskan diri, ya, dengan makanan di raja. Dan pada akhir bab ini kita dapat melihat bahwa mereka 10 kali lebih baik daripada orang-orang yang lain. Kesepakatan ini mereka ambil karena mereka tahu mereka ingin menajamkan. Mereka mau at the end of the day mereka sama-sama berjaya as a friend, macam tu, ya. Dan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 pula berkata, janganlah kamu tertipu, persahabatan yang buruk merosakkan akhlak yang baik. Demikian juga sebaliknya, kalau kita tidak saling menajamkan, itulah yang kita perlu lihat, ya, di sebalik persahabatan kita. Apakah value yang ingin kita tanamkan di dalam friendship kita pada hari ini? Ya, yang keempat adalah forgive one another, saling mengampuni. Yesus berkata kepada Petrus di dalam Matius 18:21 hingga 22. Ya, sampai berapa kalikah kita perlu mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Yesus menjawab, bukan 7 kali sahaja, tetapi 70 kali 7 kali. Wow, sangat luar biasa Tuhan mengajar kita untuk mengampuni. Karena apa? Karena di dalam persahabatan we tend to hurt one another. Kita akan memijakkan kaki kawan kita. Karena apakah? Ya, apakah percentage kita untuk melukakan stranger yang di luar sana? Peratusnya adalah sangat rendah. Kita tidak melukai strangers, betul? Orang yang kita lukai adalah orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling kita sayang. Karena kepada mereka lah kita selalu berkomunikasi, berhubung bersama-sama setiap hari. Jadi untuk sebuah persahabatan yang baik, yang berkekalan, kita harus belajar daripada Yesus. Siap mengampuni, bukan 7 kali, bukan juga 70 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Maksudnya tidak ada batas kita mengampuni. Ya, di dalam sebuah persahabatan kita harus siap untuk mengampuni dan juga menerima pengampunan. Dan yang kelima, yaitu yang terakhir, adalah to carry each other burden, saling memikul beban. Di dalam Galatia 6 ayat 2 berkata, hendaklah kamu saling menolong memikul beban. Dengan cara demikian, kamu akan mentaati perintah Kristus. Sahabat-sahabat semua, adakah kita mempunyai sikap hati seperti ini yang siap untuk memikul beban rakan-rakan kita, ya? Walaupun hidup kita sendiri juga dipenuhi dengan beban kita tersendiri, tetapi Yesus mengajarkan kita untuk saling memikul beban, ya, satu dengan yang lain. Kita ingin melihat daripada kisah Yakub, Ayub di dalam bab 2, di mana Ayub sedang menderita dan rakan-rakannya mengunjungi dia. Dalam ayat 12 hingga 13, ketika mereka masih jauh, mereka nampak Ayub, tetapi tidak mengenali dia. Apabila mereka menyadari bahwa orang itu Ayub, mereka menangis dan meraung. Mereka mengoyakkan pakaian kerana sedih dan menaburkan debu ke udara dan pada kepala mereka. Mereka duduk di atas tanah bersama-sama Ayub selama 7 hari dan 7 malam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun kerana mereka tahu betapa beratnya penderitaan Ayub. Kita haruslah menjadi rakan-rakan yang bersedia bersama-sama dengan kawan kita di dalam waktu yang baik dan di dalam waktu yang sukar. Janganlah kita meninggalkan rakan kita sewaktu keadaan bertambah sukar. Di dalam perhubungan memang kita akan sama-sama mengalami masalah. Kita akan sama-sama mengalami perselisihan. Tetapi when things get hard, don't leave each other. Tetapi kita mau berusaha bertumbuh melalui keadaan ini. Kita saling belajar dari satu dengan yang lain. Kita saling menajamkan. Kita saling memikul beban satu dengan yang lain. No one leave behind. Tidak ada satu orang pun yang
kita tinggalkan di dalam kegelapan. Sama-sama kita menanggung bersama-sama ya, apalagi sebagai orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya kita dapat provide this friendship kepada orang di sekeliling kita, terutama orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, biarlah Tuhan Yesus, kasih Tuhan ditunjukkan melalui cara kita melayani teman-teman kita yang lain. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk persahabatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan sebelum kami mempunyai ramai orang di sekeliling kami, Engkaulah yang terlebih dahulu menjadi sahabat kami, yang menawarkan Roh Kudus-Mu menjadi sahabat sejati kami, ya Tuhan. Pada hari ini Bapa, jika ada di antara kami yang merasakan keseorangan, yang belum pernah merasakan kasih sejati seorang sahabat, saya berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus-Mu akan memberikan satu jamahan di dalam hati mereka, memberikan satu dakapan kasih yang menunjukkan Lord, You are there for us. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, bahkan Engkaulah teman sejati kami. Dan juga Tuhan, kami berdoa rekan-rekan kami, Tuhan memberkati kehidupan mereka, bahkan Tuhan menggunakan setiap kami untuk menjadi saluran berkat-Mu, menunjukkan pribadi dan kasih Yesus kepada orang di sekeliling kami melalui bagaimana kami melayani rekan-rekan kami, berkongsi kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami berdoa di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semua, berjumpa lagi kita dalam renungan harian yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.